Nah, buat teman-teman yang mau pinjam uang di Line Bank, ikutin tutorial ini. Sebelum kalian lanjut pengajuan, tentunya kalian wajib terdaftar sebagai nasabahnya Line Bank. Tapi kalau belum terdaftar, nggak apa-apa, ikutin tutorial di pojok kanan atas ini untuk mendaftarnya. Kalau sudah, tinggal dibuka aja aplikasi Line Bank dan login sesuai akun kalian ya. Setelah login, klik produk. Selanjutnya klik di Apply Your Loan Now. Nah ini klik di Check Credit Limit. Nah kalian bisa hubungkan dengan line account kalian atau klik skip. Di scroll aja ketentuannya dan klik agree. Nanti akan dikirimkan kode OTP ya. Selanjutnya sistem akan otomatis mendeteksi limit yang sesuai untuk kalian. Nah nanti akan ditanyai seberapa banyak yang ingin kalian gunakan. Kalau sudah nanti konfirmasi kontrak pinjamannya. Kalau udah yakin tinggal masukin PIN aja, maka ditunggu aja proses pencairan uangnya ke rekening Line Bank. Itu dia, caranya gampang banget bukan? Kalau ada yang bingung boleh banget komen di bawah. Jangan lupa like video ini dan jangan lupa subscribe channel ini. Alright, see you.